Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK Rosdiana mengatakan negara wajib untuk melindungi warga negaranya dari kekerasan seksual. Ia menyatakan saat ini pemerintah telah membuat rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Menurut Ros, RUU TPKS perlu segera disahkan karena adanya keterbatasan instrumen hukum dalam regulasi KUHP yang hanya mencakup dua hal, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual atau pencabulan. Sementara RUU TPKS mengklasifikasikan kekerasan seksual dalam 9 kategori dengan definisi yang lebih luas dan mampu lebih menjerat pelaku. Ia juga menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual saat ini menunjukkan tren meningkat dan melonjak signifikan di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan survei nasional pengalaman hidup perempuan nasional 2021, 4 dari 10 remaja perempuan pernah mengalami kekerasan. Karena itu, menurutnya, kini urgent diperlukan perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban, dan saksi.